Jangan-jangan Nagraj juga yang membawa Rama. Kak Rama dibawa. Gua kasih waktu buat lo selama 12 jam. Sekarang yang gua inginkan, telur anak lo harus ada di tangan gua tanpa ada pengawalan. Lo berikan telur itu atau lo akan menyandang status janda. Ratu, aku mohon, apapun yang terjadi, jangan pernah berikan telur Ratu. Tapi bagaimana dengan Rama, Raju? Aku khawatir sama Rama. Aku akan mencari Rama, dan aku akan pastikan, aku akan menemukan Rama sebelum batas waktu yang diberikan Eros. Wih, no. Kenapa, Kak? Ternyata Eros itu kerjasama dengan Nagraj. Dan mereka tuh menyandra Rama di sana. Sia. Apa yang mereka inginkan, Kak? Mereka itu menginginkan telur aku. Jangan kasih sepupuku. Kak, terus kita harus gimana? Gak mungkin kan kalau kita kasih telurnya Kak Sinta. Tapi Wi, nyawa Kak Rama tuh dalam bahaya sekarang. Apa yang harus kita lakuin? Ma, berikan aku ke mereka. Aku gak mau papa dijahatin. Anakku. Iya, Ma. Ini aku, anakmu. Gak akan ada seorang ibu di dunia ini yang mau mengorbankan anaknya. Dan mama sayang banget sama kamu. Kenapa semua keluargaku celaka? Dan sekarang Rama juga menghilang. Mama. Mama yang tenang ya, Ma. Pokoknya Wisnu janji sama Mama, Wisnu akan cari Kak Rama sampai ketemu. Semoga Rama baik-baik saja. Sinta janji. Sinta akan bawa Rama pulang, Ma. Mama berharap semoga Rama cepat pulang tanpa harus kehilangan cucu Mama. Sinta gak akan biarkan ini terjadi, Ma. Kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tidak akan. Woi. Sekarang yang dekat di sini loh, bukan kita. Udah, kamu tenang aja. Sebentar lagi juga Sinta akan datang menyelamatkan kamu. Ya. Aku di sini. Istriku, kamu ngapain ke sini? Pergi dari sini. Diam kamu, Rama. Akhirnya mantan tunangan gua datang juga. Gua yakin kalau lo pasti bakal kesini karena ada orang yang sangat lo cinta di depan mata kepala lo ini, ya kan? Iya, aku bukan hanya mencintai suamiku, tapi aku mencintai anakku. Jangan banyak omong. Sekarang serahkan telur itu. Istriku, jangan. Jangan diberikan! Jangan! Diam kamu, Rama! Sinta, berikan telur itu sama Eros. Atau kamu akan melihat kematian suamimu. Ngapain kamu? Mataku! Mataku perih! Ah.
aja ya, nanti Ayah juga pulang kok. Tuh kan, ini malah tambah khawatir. Takut Nat-Nat kenapa-napa. Angel nih, Sinta. Sinta, kamu lihat Ayah nggak, Sinta? Dari semalam Ayah nggak pulang. Ayah kamu sudah pergi. Dan Eros meninggal. Ayah pergi kemana, Sinta? Dan Eros meninggal. Anjali, kamu yang sabar ya. Sinta bilang sama aku kalau ini semua bohong, Sinta. Kenyataannya seperti ini, Anjali. Ayah kamu itu bekerja sama dengan Eros dan juga Ines demi mendapatkan Mustikasion. Mustikasion? Dewa Naga pun berjanji untuk membantu mereka. Tapi mengorbankan telur aku. Itu anakku, Angelie. Kemarin Pak Nagraj menculik Karama. Dan dia mempertaruhkan nyawanya Karama dan telurnya Kak Sinta. Astaga, Ayah. Nas-Nas. Kok Nas-Nas jahat banget sih? Inam gak mau punya suami jahat. Eros bener-bener jahat. Begitu juga dengan Ayah. Terus siapa yang bunuh Eros? Yang bunuh Eros Nagraj. Aku harus laporin Ayah. Halo, apa benar ini dengan Bu Angeli? Iya benar. Saya dari rumah sakit Puspa mau mengabarkan bahwa Pak Nagraj saat ini kritis karena kecelakaan. Apa? Ayah kecelakaan? Ayah! Ayah bangun, Ayah! Nas-Nas, jangan tinggalin Inam, Nas-Nas. Inam gak mau bobo sendiri. Saya sudah memaafkan Bapak. Pak Nagraj, di mana Ciku? Aku tidak tahu. Setelah kecelakaan itu, dia tidak bersamaku. Ayah, tolong maafkan aku. Dan Ayah, jaga Ayah diri kalian. Ayah, jaga diri kalian masing-masing. Kenapa? Ada apa? Mama gak apa-apa? Enggak apa-apa.
Itu tadi Mama duduk dulu, Mama duduk dulu ya. Gak apa-apa kok, itu bagus menaranya. Sayang, aku masih khawatir dengan ancaman Dewa Naga. Kenapa istriku? Anak kita kan sudah dilindungi oleh kekuatan kamu. Iya benar sayang. Tapi begitu telur anak kita menetas, semua perlindungan itu akan hilang. Satu-satunya cara, di saat telur anak kita menetas, jangan sampai ada satu orang pun yang ada dekat dia, termasuk kita, sayang. Kenapa istriku? Karena Dewa Naga cuma bisa menyakiti anak kita melalui tubuh manusia. Kalau begitu, aku harus ke Mas Bambang sekarang. Aku mau minta tolong sama dia. Gimana caranya, sayang? Mas Bambang kan sekarang RW di sini. Aku mau minta tolong sama dia untuk kasih tahu semua warga Kampung Budo untuk sama-sama melindungi dan menjaga anak kita. Iya. Iya, sayang. Kamu gak usah sedih. Anak kita pasti baik-baik aja. Kamu tunggu sini sebentar ya. Mas Bambang, Nyun Sewu, maaf Cen. Aku minta tolong sama Mas Bambang. Minta tolong apa, Cen? Mas Bambang kan sekarang RW di sini. Dan sebentar lagi anakku mau lahir, Mas. Tapi kalau anakku lahir, anakku akan diserang sama Dewa Naga. Makanya aku minta tolong sama Mas Bambang untuk kasih tahu warga, untuk bantu aku melindungi anakku, Mas. Boleh kan, Mas? Boleh, Cen. Apapun yang Cen Rama minta, Pak Bambang siap sedia melaksanakan tugas, Cen. Makasih ya, Mas ya. Jin. Istriku. Sayang, Bunda minta maaf ya, nak. Bunda sama Ayah harus tinggalin kamu sampai kamu nanti menetas. Anakku, ini satu-satunya cara Ayah dan Bunda untuk melindungi kamu. Iya, Ayah, Bunda. Terima kasih udah menjaga aku tanpa lelah. Iya, sayang. Bunda sama Ayah akan menjaga kamu di depan, ya. Setelah nanti kamu menetas, kita akan hidup bahagia bersama. Para warga aku tercinta, belum tahu kan saya kumpulin di sini? Maka dari itu, semua para warga aku tercinta yang ada di Kampung Buduk ini, kita harus menjaga dan waspada. Siapa tahu ada salah satu orang yang mencurigakan dan kita melihat matanya merah, itu berarti kesurupan Dewa Naga. Dan cepat-cepat harus kita tindak lanjutin. Siap, Pak RW! Jangan kagetin begitu dong, siap, kaget saya. Udah pada ngerti? Udah, Pak RW. Sip, yaudah. Untuk sementara, kalian tinggal di sini dulu aja ya. Terima kasih, Yana. Sama-sama, Bu Ningsih. Sama aku dong yang cowok di sini. Aku kan ikut apa buat jagain telur. Jangan dong sayang. Nanti kalau kamu pergi yang jagain kita semua siapa? Kan jagoannya kamu, ya. Ya, kita ini kan perempuan semua. Kamu satu-satunya laki-laki yang harus jagain kita. Iya, ya.